Hai guys. Okay, hari ini aku nak tanyalah dengan korang mana yang handa PC lah. Okay, aku nak tanya korang. Okay, sekarang baru-baru ni aku ada beli PC compact iaitu Dell OptiPrex 790. Okay, yang compact punya. Okay, didatangkan dengan prosesor Intel Core i3 dan RAM 4GB. Okay, dengan tak ada apa grafik card lah. Okay, so aku nak tanya ke sini. So aku dah lama sebenarnya aku dah memiliki headphone Dr. D. Betul tak? Okay, so aku tengok kat sini dia punya mic dia dekat ada macam dua lubang kat sini. Kan? So boleh tak kalau headphone ni digunakan untuk bermain game yang memerlukan headphone dan mic yang seperti yang headphone gaming punya lah. Itulah apa nak tanya. So kat sini ada apa apps software game Garena. Okay, game ni dia ada PUBG, ada apa-apa game lah. Sekejap aku nak tunjuk. Okay, okay, sabar sekejap eh. Okay, sambil-sambil tu okay, aku nak tunjukkan. Okay, lepas aku beli PC ni, okay, monitor ni memang dah lama lah aku guna untuk previous punya PC yang besar punya, tapi dah rosak lah. Sebab tu aku beli yang baru. So aku beli dekat The Mines Mall. Aku beli keyboard jenis yang berlampu macam ni lah. So aku tunjuk kat sini. Dia menyala macam ni. So ialah still the cheaper one kan. Okay, so lepas tu aku beli package sekali dengan mouse. Mouse ni aku suka sebab ada tulisan Jepun. Aku sebenarnya minat dengan apa benda yang berkaitan dengan Jepun dari segi budaya, tulisan, makanan, orang-orangnya, macam tu, filemnya, lagu, and anything about Japan. So I'll decide to choose this one. So apa cantik. Okay, dah keluar dah. Okay, game-game yang macam ni, game yang memerlukan apa gamers-gamers yang bermain secara group macam PUBG, Arena Valor, League Legend, itu semua. So aku nak tanya korang, sesuai tak kalau aku gunakan headphone yang macam ni, yang bukan jenis mic yang panjang keluar ni, tapi mic yang jenis yang rumah kecil yang built in, senang cerita lah, yang built in yang kecil macam tu. Boleh dengar ke kalau kata gamers yang lain, boleh gamers yang lain boleh dengar apa yang aku cakap kalau kata aku pakai ni? Okay, please comment di bawah dan bagi cadangan ataupun pandangan yang benas mengenai hal ini. Sebab aku pun baru nak berjinak-jinak dengan gaming ni lah, tapi tak adalah heavy sangat sebab aku punya processor pun Core i3. Dan lupa aku nak cakap, aku sudah pun mengupgrade Windows 7 dengan Windows 10. Yes, Windows 10. Okay, itu saja untuk kali ini. Okay, kalau ada apa-apa video yang menarik untuk saya kongsikan, saya akan kongsikan pada waktu yang lain. Okay, bye.